Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur Cinarok dari manapun Anda berada. Ya, kali ini saya berada di Desa Ampel Ngading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Kali ini kita akan melihat suasana pagi ini, lokasi Jackson Brewo Audio 20 subwoofer, acaranya tanggal 10 sama tanggal 11. Untuk tanggal 10-nya ini live dancer, besok tanggal 11 live DJ Tanti. Ini tuh lokasinya mending ini lur. Lokasinya ini kalau gak salah selatannya Gunung Kawi ya. Itu gunungnya kelihatan lagi diselimuti awan. Mending kok ini lur. Baru kali ini saya ke sini. Ternyata pemandangannya bagus di sini. Kalau seandainya buat kafe ya mending nggak ini gini. Jadi untuk lokasi Jacksonnya nanti ke depan sana lur sekitar 1 km lagi sudah nyampe. Langsung saja kita ke lokasi saja lur ya. Oke, kita sudah nyampe di lokasi Jacksonnya Brewo Audio lur. Ini lokasinya di lapangan lur, pas di bawah jalan raya. Ini menghadap ke timur ya. Ini stand-standnya penjual sudah ready, cuma standnya patokan saja lur ya. Untuk standnya belum ada ini. Mungkin untuk lokasinya nanti saya taruh di komenan ya. Atau mungkin teman-teman bisa cari di Google Map, namanya Lapangan Ampel Ngading, Selorejo Blitar. Di sana ada jual kaos Beat Street, kaos custom. Oh, mungkin anulur bisa bikin kaos sesuai pesanan di situ. Untuk harganya 85 sampai 70. Jadi pesen desain langsung jadi. Ini dia Ampel Ngading Selorejo Blitar. Ini panitianya masih berkumpul. Ini sponsor ya, sponsorship. Sewa scaffolding. Ini tanpa barikade pakai scaffolding lur. Barikadenya habis mungkin. Ini pakai bridging biar gak kehujanan dancernya. Operator di sini masih belum ready. Kita lihat ke dalam lur. Nih, bikin keributan ganti rugi sepenuhnya. Soalnya nggak begitu kelihatan ya. Nah, itu isu-isu es ngelevi. Mas Danang. Jajal, jajal ya pas rame wong niku dah. Nah, ini iki banter kok es akeh wong nyendat-nyendat. Ki live opo iki Anggi Audio? Anggi Audio dadal lur signal piye opo kira-kira? Lek memang. Nek kartu opo? Opo Telkomsel? M3 XL. Ono oh, XL yang ini. Banter. Aku Telkomsel nang ngono banter ning kene. Ngono to. Loh, iki nang kono berarti. Warung. Lha itu. Teko jam piro? Setengah sembilan. Setengah sembilan iki mau. Mulai. Aku jam piro sih, Kak Ruj. Halo, Mas El Capo, selamat. Oh, jam setengah sebelas, Susan. Sinyal, Lur.
Habis ini Oke, kalau kita tinggal lanjut sendiri review, Lur. cari yang original yang agak enak di sini. Ini Apa kita mungkin review bisa dari Lenre Brewok yang sama sebelah Ismail kiri atau sebelah kanannya sound system. Ini pakai Betaful Ismail gambari gimana kurang jelas 3-way, mungkin. 1, 2, 3, 4, Mungkin 5, bisa 6, 7, 8, 8 ya. 8 Betaful 3-way signalnya kurang semua sama mungkin beamnya di bisa sini dikurangi. 3. Nanti kita coba Lanjut sabo nulek tuh yang di tengah 4. Untuk subwoofer pakai planar sama kobre. Kobrenya di tengah ya. Untuk tulupan lurus planarnya di samping 1 2 3 4 5. Jadi 10 10 total 20 subwoofer double. Ini pakai Betaful double magnet. Kayak lebih lebar lho ya. Apa perasaan kudok ya? Kok perasaan kok gede ngono. Apa saking cepuke cilik ya? Daripada yang pas lab kemarin kan cepuk tutup sepule kan gede, jadi kelihatan kecil. Untuk sepulnya ini berapain ya? Mungkin teman-teman bisa komen. Ini dia kobre. Tetap triple magnet 3000 watt. Ini dancernya gak bingung udan loh. Ini juga planarnya pakai Betaful double magnet. Yang di sini lenrenya pakai asli Vera 36. Ini juga 8 sama beamnya 3. Total 10 beam. Beamnya di dalam terop lur. Reachingnya kurang piro toh ini. Cewili. Kita lanjut lihat powernya lur. Powernya tetap pakai ini MM akustik. Ini MM akustik buat yang anu ya. Buat Lenre Vera 36 terus ada bass lab NX 20.000. Ya ini NX 20.000 semua. Ini orangnya kemana ya? Gensetnya masih satu lur. Mungkin nanti datang lagi mungkin dari Pak Wandi biasanya. Yang di sini pakai PSLab HD 4.8 sama 4.10 sama HD 14.000. Ini buat Lenre Betaful. Di sini powernya NX 20.000. Ya, NX 20.000 Pro semua, lur. Ini mixernya di sini sama mixer recording-nya. Apa? Gensetnya mungkin kurang satu, lur. Ini kabel speakernya di sini. Gitu kasih Diki masang lighting nih, masih belum diincepkan. Mungkin masih sarapan lur krunya. Di sini ada Betaful. Ya Betaful asli ini lur, keliru. Asli model Event 152A sama laptop. Ini buat musikan, nanti buat kontrol panggung lur.
Oke, jadi seperti itu untuk review pagi ini. Untuk info parkir sama HTM-nya hari ini berapa ya? Ono Pak Diadela lur ning kono lur. Pak Diadela sudah datang. Kita lihat Pak Diadela. Ini kita samperin Pak Diadela lur. Jadi untuk hari ini parkirnya 5K, HTM-nya 10.000. Untuk besok HTM-nya 15.000, parkirnya 10.000, naik 5.000, 5.000. Nggih, Bu, nembe dugi. Kok mobilnya ketok mengkilap ngono? Kemari dicuci ya. Tak pikir mobilnya anyar mana ini. Hah? Besok. Besok hari ini prepare. Betul seduluran buat amal musola, pembangunan musola Pak De. Lokasi ini ngono kafe. Kutuk ning kono rest area, kayak warung-warung. Ning lapangan. Oh, nggih, okay. Matur nuwun. Sendiri. Itu Sam Otrap lur, channelnya Sam Otrap channel. Meroput. Wonge lawas channelnya anyar. Ya, aku nih wong anyar aku pak, si enom mau. Oke, nanti kita lanjut lagi lor, mungkin habis ini ngevlog ke rest area Petung Sewu ya. Ini sambil nunggu bunyinya preok mungkin nanti sore. Terus sambil jumatan juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.